Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om John Ngaritan dimanapun panjang berada, salam ngarit, salam usah esek-esek-esek dari Blitar Utara. Kilur, di kesempatan di video kali ini Om John berkunjung ke kandang sapi milik Pak Mulur, dimana disini menerapkan sistem koloni. Dan untuk sapi-sapi yang ada di sini untuk hari ini sekitar 35 ke 37 ekor lur. Nah, ini kita langsung saja melihat untuk sapi-sapi yang ada di sini lur. Nah, oke lur, dan ini merupakan kandang koloni yang ada di sini. Ini untuk 35 ke 37 ekor yang ada di sini dijadikan dua tempat. Ini satunya di sini dan satunya di sebelah sana lur. Nah, untuk informasi buat sedulur semua yang mau cari bakalan, nah ini bisa lur untuk ngambil bakalan dari kandang ini. Karena hari ini kita tidak bisa bertemu langsung dengan Pak Mohnya. Buat dulur-dulur yang mau informasi mengenai harga sapi yang ada di sini, nanti bisa bertanya ke Pak Moh melalui nomor WA yang nanti akan Om John sematkan di akhir video, ataupun bisa dicek di kolom deskripsi dulurku. Nah, sementara kita tunjukkan untuk sapi-sapinya seperti ini, besarnya seperti ini lur ya. Nah, ini di sebelah sana juga ada, nanti kita coba lihat. Nah, untuk jenis di sini ada limusin, kemudian juga ada simental lur. Nah, di sana untuk sapinya yang sedang makan, dan ini nanti kita coba lihat ke sebelah sana dulurku. Nah, ini. Dan di sini kebetulan ada ABK-nya atau yang merawat sapinya ini. Nah. Ini pakan hijauannya ini. Mas, ini dengan Mas siapa, Mas? Mas Alek. Mas Alek. Ini yang merawat sapi-sapi di sini, Mas ya? Terus ini berarti yang ramut yang utama jenengan ya? Iya. Sapinya ini sedang saat ini ada berapa ini, Pak? Ya lebih kurang 37. 37, Pak, nggih? Iya. Nah, ada sekitar 37, Lur. Nah, ini untuk stok hijauannya. Niki wau pun disukani hijauannya, Pak? Pagi. Oh, pagi? Iya. Hijauannya hanya untuk sore, pagi. Sore comboran. Sore comboran? Iya. Dan untuk sistem pemberiannya kering, Pak, nggih? Ya, kering. Kering. Nah, ini kita coba bisa lihat ke sana, Lur. Iya, iya. Nah, dan ini apa, Pak, nih, Pak? Ini comboran. Ini. Oh, ini comboran. Sudah dikemas. Nah, ini untuk stok sapi yang ada di sini, Lur. Yang mau cari bakalan dari kandang ini bisa. Nanti untuk masalah harga bisa langsung bertanya ke Pak Moh di nomor yang nanti akan Om John sematkan di akhir video dan juga di deskripsi. Ini untuk sapi yang di sebelah kandang sebelahnya lur, yang ada di hadapannya ini juga ada yang limusin cross, kemudian ada yang petak. Ini ada yang menyebut simental dan juga ada yang menyebut limusin cross seperti ini untuk penampilan sapinya dari depan. Jadi kalau sore hari makannya konsentrat, kemudian ini untuk bak airnya. Nah, ini konsentratnya langsung ditabur seperti ini lur. Sistem pemberiannya kering. Dan saat ini ada sekitar kurang lebih 37. Ada 37 ekor. Ini ada simentalnya juga. Ada limusin. Ini juga limusin, mantap. Seperti ini. Siapa tahu ada yang berminat atau sedang mencari, nanti untuk alamat harga bisa langsung ke Pak Moh langsung dulurku. Nah, ini untuk besar kecilnya variatif lur. Ini ada juga yang diikat. Dan untuk sistemnya sebenarnya di sini menggunakan sistem koloni atau lepas liar dulurku. Nah, ini mohon maaf lur,
kita sambung videonya sebentar lagi karena ini masih ada azan dulurku. Nah ini kita nggak bisa update harganya karena Pak Mohnya, kita tidak bisa update harganya karena Pak Mohnya tadi sedang ada kepentingan. Ini kita perlihatkan saja untuk stoknya yang ada di sini dulurku. Dan ini kita bersama Bapak Budiono, Pak nggih. Ini Pak Budiono yang merawat sapi-sapi di sini. Ada sudah berjalan berapa bulan, Pak, ini, Pak? Anu, merawat sapi di sini sudah berapa lama? Ya, kurang lebih 1 tahun. 1 tahunan, Pak, nggih. Nah, ini sekitar 1 tahunan kandang ini berjalan, Lur. Ini stoknya. Siapa tahu ada sedulur yang minat, bisa diamati seperti ini. Monggo. Nah ini Lur, ini sebenarnya kalau bisa masuk itu mantep Lur, kita bisa lebih dekat lagi Lur. Ini kita coba dulu Lur ya. Nah dan ini sapi-sapinya dari belakang seperti ini dulurku. Ini kita coba masuk. Ini ngikuti Lur, ada satu yang ngikuti saya ini. Nah. Duh, ngikuti terus. Ngejak kenalan. Nah, ini seperti ini dulurku. Seperti ini. Oh, ini ngikuti saya terus Lur yang ini Lur. Nah seperti ini nggih. Bisa kita lihat bareng-bareng. Nggih. Masalahnya kathah nggih to. Mboten nenten-nenten napa sinare kan sing mriki. Nah ini salah satu sedang tidur. Seperti ini Lur untuk sapi-sapinya. Seperti ini kita coba lihat ada yang bligon. Namun untuk rata-rata jenisnya limusin Lur. Limusin. Oke. Nah oke Lur, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Semoga saja bermanfaat, khususnya yang mau cari bakalan, siapa tahu ada yang minat, nanti bisa menghubungi nomor Pak Moh, bisa dicek di akhir video ini dan juga di dalam deskripsi dulurku. Oke Lur, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.